150 ayat ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad sesungguhnya aflaha telah berjaya man siapa tazakka membersihkan. Sesungguhnya telah berjaya orang yang membersihkan dari dirinya dengan taat dan amal yang soleh. Jadi Allah beritahu orang-orang yang berjaya siapa? Orang yang membersihkan dirinya daripada maksiat dan yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Bagaimana yang kita sudah dengar, kalau tak silap saya minggu lalu, orang yang bertuhankan Allah dan yang istiqamah dia punya ibadat sebelum dia mati malaikat dulu. Inilah orang-orang yang telah berjaya. Jadi sikit kita sambung yang dikatakan orang yang bertuhankan Allah dalam surah Fusilat tu, dia mesti ada empat. Dia mesti kenal Allah, dia mesti tauhidkan Allah, dia mesti sujud kepada Allah, dan dia mesti taat kepada Allah. Baru dia diiktiraf orang yang bertuhankan Allah. Sebab ini bukan pengakuan saja. Kita bertuhankan Allah dari hati kita dan buktikan dengan amal ibadat itu. Sebab dikatakan dalam ayat ini, qad aflaha man tazakka. Sungguhnya telah berjaya orang yang membersihkan dirinya dari maksiat dan yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal soleh. InsyaAllah kita pun nak jumpa bulan Ramadan. InsyaAllah kita banyakkanlah buat amal ibadat. Ini kita akan termasuk orang yang berjaya. Kita berhenti di situ.